Link jualan jersey ada di deskripsi. Jangan lupa subscribe. Sebab sokong to free. Ada pemain Rizal berdepan dengan Fazli. Balik ke tengah. Selagi kedap cuba terus dilakukan dan jaringan. Jaya dihasilkan sama mana yang ke-11. Satu penyudah yang cukup baik dari Amirul Hisham. Dia tidak dikawal dan terus melakukan ledakan untuk jaringan pertama. Jadi Amirul Hisham membuka akaun jaringannya pada musim ini untuk meletakkan Kedah satu gol di hadapan. Satu kedudukan yang cukup baik bagi Kedah di separuh masa yang pertama. Jadi Amirul Hisham jaya untuk mengejutkan Seri Pahang. Ya, satu gerakan ataupun penyudah yang begitu baik dilakukan oleh Amirul Hisham seperti tadi. Beliau mendapatkan bola daripada Rizal Ghazali di sini dan selepas itu melakukan satu rembatan yang melepasi jangkaan Daniel Wafiuddin. Dan kita boleh menyaksikan bagaimana Daniel Wafiuddin tidak dapat berbuat apa-apa kerana kita tahu bola itu memang begitu laju, teknik yang begitu baik dilakukan oleh Amirul yang Daniel Wafiuddin tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi ini percubaan tempat kedua dari Kedah yang berjaya untuk terus membuahkan hasil.